Astaghfirullahaladzim. Hawla wa la quwwata illa billahi al-alim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya Rabb. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin 'ala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak terhingga ini diberikan kita lagi pinjaman yang seketika, iaitu roh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan seterusnya diberikan lagi kita ruang dan kesempatan untuk sama-sama berada di dalam taman-taman syurga ini. Moga-moga dengan segala usaha dan ikhtiar kita ini, tuan-tuan mendapat manfaat dan juga mendapat redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan sama-samalah juga kita ini sentiasa memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita buka iaitu di dalam muka surat 160. 160 iaitu rukun yang ke-12. Rukun yang ke-12. Maka tuan-tuan kalau kita lihat di sini dah masuk rukun 12. Masuk rukun yang ke-13 adalah tertib. Dan seterusnya mengenai tentang hukum hakam. Ini ada lagi tentang hukum hakam yang terkandung di dalam kitab tersebut. Jangan kata habislah. Tapi tuan-tuan insyaAllah kita akan juga membicarakan lagi insya-Allah di masa-masa akan datang insya-Allah selepas daripada khatamnya kitab ini. Khatam kitab ini saja tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung di dalam iaitu kitab lain lagi ataupun membicarakan tentang solat orang yang sakit ataupun yang lain-lain insya-Allah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baik, bagi memberkati lagi pertemuan kita pada pagi ini, kita buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rukun ke-12 iaitu memberi salam, iaitu mengucapkan salam yang pertama.
Mengucapkan salam yang pertama. Ucapan tersebut, tuan-tuan, iaitu berkenaan tentang salam ni adalah ucapan. Ucapan itulah yang dikatakan sebagai rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah salam. Pengucapan salam yang sempurna, yang sesempurnanya. Salam sejahtera kerahmatan dari Allah ke atas kamu. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat iaitu toleh ke kanan, toleh ke kiri, itu adalah sunat. Maka perbuatan tersebut sunat, salam tu yang wajib. Sebutan tersebut, sebab itu disebutkan di sini, iaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab kita dah terbiasa dah lakukan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, iaitu berpaling mukanya ke sebelah kanan dan berpaling ke sebelah kiri, berdasarkan daripada hadis Abu, iaitu dari Abu Humaid As-Sa'idi, Inna Rasulullah kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yara bayada khaddihi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat keputihan pipinya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka tuan-tuan, inilah yang dikatakan apa dia, iaitu ketika yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ke kanan dan ke kiri sehingga menampakkan, kalau contohnya kita ni, sehingga orang belakang ni tuan-tuan boleh menampakkan dagu kita dalam keadaan kita ini memberi salam. Maknanya orang berpaling. Waktu berpaling pun tuan-tuan kena, dikatakan janganlah, dikatakan melebihi. Maksudnya kalau contohnya imam dah lafaz dia assalamualaikum warahmatullahi, maknanya kita pun barulah ikut. Jangan sama-sama ataupun melebihi daripada imam. Kerana ditakuti, sebab itu rukun yang pertama. Bila disebutkan tuan-tuan, iaitu rukun tersebut, rukun memberi salam, iaitu sebutan tersebut, sekiranya dia lebih daripada imam ataupun sama dengan imam, maka tidak sah. Ni tuan-tuan, tidak sah akan solatnya. Ni kena berhati-hatilah. Sebab itu setiap pergerakan daripada awalan, iaitu daripada takbiratul ihram hinggalah akhirnya tuan-tuan, iaitu sehingga memberi salam, tidak boleh melebihi imam ataupun sama-sama dengan imam. Maksudnya tuan-tuan, kena dia pergi dulu, maknanya imam dulu, barulah kita yang keduanya. Sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan tak perlulah kita gelojoh sangat, tak perlulah kita ini apa dia panggil tuan-tuan, kelolo sangat nak cepat-cepat kan, tak perlu. Kita ni yang berada yang sebagai makmum, patuhilah makmum tersebut. Makmum, patuhilah apa iaitu imam tersebut. Baik. Dari Wa'il bin Hujr, Inna al-Nabiya kana yusallimu an yaminihi, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wa an shimalihi, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke sebelah kanannya dengan menyebutkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke sebelah kirinya dengan menyebutkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tuan-tuan, jelas di sini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka sembahyang ialah kebersihan, dan yang mengharamkannya dari berkata-kata adalah takbir, dan yang menghalalkannya untuk berkata-kata adalah salam, iaitu salam yang pertama. Ini jelas tuan-tuan, salam yang pertama. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang
Bila kata iaitu berkenaan tentang menyapu muka, ia juga maknanya menyapu muka. Sebab orang kata apa, ada yang mengatakan bahawa sesungguhnya menyapu muka ni tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita pun sapu muka kan. Dia kata tak lakukan. Ia dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara perkara-perkara sunat tuan-tuan. Jangan, sebab apa dia kata tuan-tuan sebegitu? Dia kata apa? Di kalangan, dikatakan di kalangan, sebab apa? Sebab menyapu muka pada zaman Rasulullah dulu-dulu ni bukan bukan perbuatan sunat, sedangkan ketika itu orang-orang dulu sembahyang sebab ada pasir, sebab tu disapu. Allahuakbar, macam-macam perangai. Sedangkan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyapu mukanya. Kalau contohnya tuan-tuan tak sapu, tak ada masalah. Nak sapu dapat pahala, dapat ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sapu, hantar pulanglah kepada masing-masing. Nak sapu banyak kali pun tak ada masalah tuan-tuan, sebab dah luar. Ni dia panggil dah luar daripada solat tersebut. Sebab tu disebutkan di sini, miftahus solati tukhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Pembuka solat ialah kebersihan, dan yang mengharamkannya daripada berkata-kata adalah daripada takbiratul ihram, dan menghalalkannya adalah berkata-kata. Untuk berkata-kata adalah salam, selepas daripada salam halal kepadanya untuk berkata-kata. Demikian juga hadis Amir bin Sa'ad dari ayahnya berkata, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya sehingga aku melihat keputihan pipinya. Maka yang kedua, sunat haiat. Memberi salam sunat haiat. Tuan-tuan, waktu bila kadang-kadang nak berpaling tersebut, sebab itu bila mana nak berpaling, perkataan Allah tu barulah kita berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru paling tuan-tuan. Baru letak, dia tak ada perak terus. Dia tak habis. Ni kadang-kadang ada yang dia assalamualaikum warahmatullahi. Dia enjut, assalamualaikum. Habis. Itu tak ada masalah lah. Habis dari sudut tu tak ada masalah lah tuan-tuan. Sebab dah habis. Dia kata rukun habis dah. Di situ tidak membawa masalah dan tidak membatalkan solat ya tuan-tuan. Tapi nak menjaga. Kita nak menjaga apa? Dalam keadaan kita ni. Dia kata, sebab tu dikatakan dalam keadaan kita, tertib kita. Tertib kita dalam keadaan susunan yang sebaik-baiknya dalam melakukan ibadah solat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Letak. Baru kita biasa letak tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab itu perlu dalam keadaan imam ni perlu menjelaskan. Jelaskan iaitu memberi salam. Tak bunyi tak sah. Sebab tu kena bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi ni maksud tuan-tuan iaitu mendengari telinga kita sendiri. Kalau contoh imam, dia kenalah kuat. Supaya makmum ni dapat mendengar apa yang disebutkannya. Maka hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi. Okey, baik. Inna Rasulullah kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yara bayadha khaddihi. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat keputihan pipinya, iaitu assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka berpaling muka ke kanan,
ketika memberi salam yang pertama dan berpaling muka ke kiri ketika memberi salam kedua adalah sunat hayat. Tak salah kalau contoh kita nak tak nak berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita duduk diam tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk diam tuan-tuan. Jadi gariblah, jadi pelik kan. Orang tengok ajaran mana pula dia mulalah tuan-tuan. Sedangkan itu bukanlah dikatakan sebagai sebagai rukun. Samalah macam kita mengangkat tangan ni. Sama ketika mana kita mengangkat tangan, sebab tu tak pelik. Kalau contoh kita ni berada di apa? Di Mekah kan. Berada di Mekah tengok orang tak angkat tangan, dia hanya menyebutkan Allahu akbar kan. Tak ada angkat tangan. Maknanya di situ tuan-tuan berkenaan tentang iaitu sebutan tadi itu adalah rukun qaulinya. Sebab tu dia kata termasuklah dalam rukun rukun qaulinya, bukanlah dikatakan dalam rukun fi'li tuan-tuan. Baik. Maka hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi, "Inna Rasulullah kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yara bayad khaddihi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat keputihan pipinya, iaitu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Inilah di antaranya tuan-tuan yang mana dilakukan oleh Nabi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang tentang salam ni tuan-tuan. Sebab itu ia termasuk iaitu rukun, maksudnya tuan-tuan iaitu sebutan-sebutan tersebut. Sebab itu dikatakan menurut daripada Imam Al-Hakim, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Bila kita sebut tentang hadis, hadis yang sahih mengikut syarat-syarat yang digariskan oleh iaitu oleh Muslim tuan-tuan. Maka tuan-tuan, maka pengertian salam pun tuan-tuan ialah seorang yang sedang mengasingkan dirinya daripada orang lain sebab sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud maksud salam tersebut. Sebab tu kata maksud sahabat, salam tersebut dengan sedang sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tak perlu dikatakan, tak perlu diganggu, tak boleh diganggu. Haram seseorang tu untuk mengganggu tuan-tuan. Sebab tu dikatakan kalau kita lihat tuan-tuan muslimin, muslimat rahmati Allah, kalau contoh ada gangguan-gangguan tersebut, sebab tu kita kena prihatin dalam keadaan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya tuan-tuan, handphone tak? Dia kata handphone gangguan tersebut, maksudnya lupa nak silent. Macam mana keadaan tersebut? Adakah kita ni nak silent tersebut? Mengikutlah keadaan-keadaan yang iaitu yang sesuai. Kalau contoh melebihi daripada 3 pergerakan tersebut, maka tuan-tuan, pergerakan, 3 pergerakan selepas itu ia membatalkan solatnya dengan sengaja, maka haram hukumnya. Dia kata membatalkan solat dengan sengaja haram. Ni kena pekalah dalam bab ni tuan-tuan. Sebab tu dia kata sebelum kita ni tuan-tuan nak melakukan ibadah, kena jaga dengan sebaik-baik, sebab dah menjadi keperluan sebenarnya. Kalau sebab tu kalau kita lihat orang sebelum-sebelum ni kan, orang apa, orang lama-lama ni tuan-tuan, dia malas nak bawa battery, dia malas nak bawa handphone. Kita nampak tuan-tuan, dia malas nak bawa handphone sebab sebab dia takut jadi gangguan-gangguan terhadap dirinya tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita contohlah, biasanya tak kira lah solat fardu ataupun solat Jumaat, orang dulu-dulu mana bawa handphone tuan-tuan? Sebab apa? Takut bila dengar tazkirah ke ataupun dikatakan nak bertafakur tuan-tuan, dia nak dia nak tengok ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala, nak membaca tengok ada gonggongan penting bunyi tuan-tuan, mesti nak pegang kan. Ni tuan-tuan, sebab itu dia tidak ada, dia kata tidak mahu adanya gangguan-gangguan dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah. Maka tuan-tuan, kalau contoh kita melihat, iaitu dari sudut apa? Iaitu dari sudut solat kita ni tuan-tuan.
Dari sudut solat kita, ni tuan-tuan, kita sebutkan tentang beberapa perkara iaitu dalam solat sunat. Dia kata solat sunat fajar. Iaitu solat sunat fajar ni tuan-tuan. Berkenaan solat sunat fajar, solat sunat subuh. Kita ni tuan-tuan, mungkin ada beberapa perkara-perkara yang kita tak buat. Orang dulu-dulu buat. Orang tua-tua mungkin dia buat tuan-tuan. Di antara perkara yang dilakukan oleh para ulama mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-tuan iaitu solat sunat fajar, iaitu solat sunat subuh. Selepas daripada solat sunat subuh tuan-tuan, boleh diamalkan. Ini adalah memberitahu sikitlah untuk kita amalkan. Iaitu di antaranya tuan-tuan iaitu baring mengiring selepas solat sunat subuh ni tuan-tuan, baring mengiring. Tapi jenuh tuan-tuan. Nak baring semua. Agak-agak macam manalah. Nak baring semua tuan-tuan. Pengerusi kata Allah Ustaz Rashid ni pelik-pelik habislah semua. Mana tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan, ini dikatakan amalan tersebut kalau contoh tak boleh, maknanya ikut keadaan lah. Itu bergantung kepada keadaan, kesesuaian. Sebab tu dia kata bergantung kepada kesesuaian untuk kita melakukan ibadah-ibadah tersebut tuan-tuan. Iaitu amalannya, kita mengiring iaitu rusuk kanan kita ni duduk bawah, kemudian diletakkan iaitu telapak tangan kita dijadikan sebagai bantal. Sebab itu orang dulu-dulu tuan-tuan mungkin nenek moyang kita melakukan sedemikian. Mungkin kita pernah ternampak ataupun terperasan apa yang dilakukan. Kita tak boleh nak buat tuan-tuan. Kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak buat. Agak-agak tuan-tuan. Kalau contoh tiba-tiba pengurusi boleh pakat baring semua Raibul Ghuyub tuan-tuan. Subuh pula kan. Nak tunggu waktu subuh, Allahu Akbar. Bayangkanlah. Mana tuan-tuan. Tak boleh lah. Mengikut keadaan keadaan kesesuaian. Tetapi boleh tak kita nak membacakan doa tersebut? Boleh tuan-tuan. Kita bacalah doa tersebut. Kalau contohnya tak boleh nak buat sedemikian, pejamkan mata kita dan kita baca doa. Baca pada waktu semaknanya pada waktu solat sunat, selepas daripada solat sunat tersebut kita baca doa Allahumma rabba jibrila wa mikaila wa israfila wa izraila wa rabba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar. Minta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, Tuhan kepada Jibril, Tuhan kepada Israfil, Tuhan kepada Mikail, Israfil, Izrail dan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhkanlah aku daripada api neraka. Kita mohon kepada Allah. Pejamkan mata tuan-tuan, baca doa tersebut yang dilakukan oleh para ulama. Baca 3 kali tuan-tuan. Bukan maksudnya untuk kita lena, bukan maksudnya untuk kita apa? Iaitu untuk kita nak tidur tuan-tuan. Tapi untuk kita ini memohon pertolongan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Maka tuan-tuan sekurang-kurang lafaz. Ni tuan-tuan dah habis tajuk ni, tapi yang nak selitkan sedikit iaitu berkenaan tentang lafaz assalamualaikum. Maka sekurang-kurang lafaz adalah apa tuan-tuan? Sah kalau contoh kita sebut assalamualaikum. Pun boleh. Mana assalamualaikum iaitu sekali, mana tidak memadai dengan lafaz assalamualaikum. Mana tidak memadai, maksudnya tuan-tuan tak bolehlah. Kerana ia boleh membatalkan ataupun disebut assalamualaika ataupun disebutkan tuan-tuan assalamualaikum salami alaikum, tak boleh. Kerana ia membatalkan solat tersebut. Sebab ni termasuk di dalam rukun qauli tuan-tuan. Kalau contoh dia tahu maksud tersebut tuan-tuan, dia tahu tentang maksud apa yang disebutkan tadi tuan-tuan, dia sengaja buat, maka haram hukumnya. Dia kata haram hukumnya dengan sengaja menyebutkan iaitu perkataan tersebut. Ataupun nak sebut perkataan yang lain, dia kata alaikumussalam.
Contoh, alaikumussalam boleh, tetapi Imam An-Nawawi mengatakan bahawa makruh. Ha tuan-tuan. Makruh. Ha, dia ada dikatakan di antara sebab-sebabnya tuan-tuan. Sebab itu pendapat yang sahih, pendapat yang al-ashah adalah assalamu alai, assalamu alaikum. Iaitu menyebutkan. Sebab itu kadang-kadang ada orang sebut assalamualaikum, assalamualaikum. Tak boleh. Mana kena sebut a. A tu kena jelas. Kan? Itu kena jelas. Maka tuan-tuan, kalau contohnya adanya persoalan-persoalan, bila mana dikatakan sebagai memadailah, dikatakan memberi salam dengan lafaz alaikumussalam, sedangkan ia tidak pernah dinukilkan daripada baginda, maka tuan-tuan, apa yang dijawabkan oleh ulama, iaitu Syarbini menyebutkan sebenarnya lafaz itu memang didatangkan, tetapi ia diterbalikkan. Sebab itu hukumnya makruh. Sebab itu hukumnya makruh, kerana maksudnya pun tidak lari daripada dasar-dasarnya tuan-tuan. Muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam lafaz salam tuan-tuan, yang paling sempurna kita sebutkan tadi adalah assalamu alaikum warahmatullahi, kerana ia adalah maksur, iaitu jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak disunatkanlah untuk kita ini menambah, tambah, terpulang. Kalau contoh tambah juga ustaz, terpulang, tak adalah perkara yang mendapat iaitu pahala-pahala sunat tersebut. Dia kata contoh dia nak tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba nak tambah tuan-tuan. Jadi pelik lah. Jadi dia kata pelik kalau contoh imam pula yang sebut. Jadi pelik. Sebab itu tidak disunatkan untuk menambah wabarakatuh seperti mana yang diperakui oleh sahih oleh Imam An-Nawawi. Maka tuan-tuan, sebab itu lafaz-lafaz salam ni pun kita jagalah dengan sebaik-baiknya. Kerana kita ini berada di hadapan, iaitu muqarram kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tuan-tuan, taqarruban ila Allah. Maka tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, kalau kita melihat di dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, tuan-tuan, kana yusallimu an yamini hatta yara bayadu khaddihi wa an yasari hatta yura bayadu khaddihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam pada sebelah kanannya sehingga terlihat putih pipinya, dan sebelah kirinya sehingga dilihat iaitu putih pipinya. Maka tuan-tuan, meniatkan salam pertama ke kanan kepada siapa sebenarnya? Kepada malaikat. Iaitu ke kanan kepada malaikat, manusia ataupun jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berada di sebelah, yang berada di sebelah kanannya. Ni tuan-tuan, memberi salam. Itu assalamualaikum warahmatullahi. Mana tuan-tuan, mereka ni beri salam. Mana mereka ni menjawab salam kita, apa yang kita ni niatkan tadi, apa yang kita ucapkan tadi tuan-tuan. Kalau contoh orang yang solat sendiri tuan-tuan. Orang solat sendiri yang seorang diri, mana berniat memberi salam pada kedua-dua belah itu kepada para malaikat sebagaimana yang disebutkan tadi tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, kepada para malaikat. Maka imam juga meniatkan salam kepada para makmum. Makmum nak jawab ke tak? Nak jawab ke tak? Ini tuan-tuan, menjadi pertikaian, menjadi khilaf di kalangan ulama. Maka tuan-tuan, berkenaan perkataan ini, iaitu nak memilih ada khilaf di kalangan ulama, nak kita ni nak memilih, iaitu apa, iaitu memilih pendapat-pendapat yang kuat ni, mana tuan-tuan, tidak sesuai lah. Sebab itu tuan-tuan, boleh dijawab. Ni kena dengar baik-baik. Boleh dijawab, tetapi bukan dengan cara yang kuat. Boleh dijawab, bukan dengan cara yang kuat. Contohnya,
imam ha, memberi salam. Ada pendapat dia kata kedua-dua kena jawab salam. Maksudnya imam tadi assalamualaikum warahmatullahi ha, yang duduk belakang ha, sebelah kanan waalaikumsalam dijawab tuan-tuan. Ha, duduk pula sebelah kiri assalamualaikum warahmatullahi, dia pula nak jawab pula tuan-tuan. Maksudnya menjawab tersebut, ini dia kata dua pendapat di situ. Ada kata ha, yang pertama tak perlu jawab ha, salam yang kedua, sebab salam yang kedua dah masuk sunat kan ha, benda sunat. Maka tuan-tuan ha, boleh dijawab pada waktu bila? Pada waktu yang kedua dalam hati. Ha, jangan gitu. Ha, tiba-tiba waalaikumsalam. Pelik tuan-tuan. Dah jadi pelik dah situ. Ha, mana tuan-tuan dah jadi pelik dah situ tuan-tuan. Ha, sebab tu kita ha, hanya menjawab tu berada di dalam hati. Mana terpulanglah ha, kepada masing-masing nak menjawab ataupun tidak. Sebab itu dikatakan imam meniatkan dikatakan salam kepada para makmum sebelah kanan ketika salam yang pertama dan yang di sebelah kiri ketika salam yang kedua, serta makmum ada bila mana ada di belakang di belakangnya. Ketika itu mana-mana dua salam selain daripada malaikat, jin dan manusia yang beriman yang disebutkan tadi tuan-tuan. Ha, sebab itu dikatakan disebutkan ha, maka makmum pula meniatkan salam. Ha, salamnya waalaikum waalaikumsalam untuk menjawab salam yang diucapkan oleh imam. Ha, maknanya tuan-tuan niat, bukan kata lafaz. Ha, dia kata bukan kata lafaz. Sebab tu ada orang kata boleh tak kita nak jawab ha, dia jawab ni tuan-tuan, jawab tu ha, dia kata jawab dengan la, dengan niat, bukan dengan lafaz. Ha, lafaz ni dah jadi dah lain dah tuan-tuan. Kalau contohlah kan ha, imam pun assalamualaikum warahmatullahi, ha, makmum tiba-tiba waalaikumussalam. Pelik kan ha, tak boleh. Maka tidak boleh. Maka dia kata membatalkan akan solatnya. Kerana apa? Kerana rukun qauli. Ha, sebab tu dia sebutkan rukun qauli. Nak jawab pada iaitu hanya ha, dikatakan hanya dikatakan niat sahaja. Ha, sebab tu kena ha, berada dalam hati ya, tuan-tuan. Ha, maka tuan-tuan ha, inilah yang dikatakan. Maka Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali menyesahkan dalam bab ha, dikatakan dalam solat Jumaat ataupun dikatakan bahawa salam yang kedua itu tidak termasuk dalam rukun. Iyalah ha, benarlah, mana tidaklah termasuk dalam rukun. Kalau contoh ha, sebab itu kadang-kadang imam ni tergesa-gesa, tiba-tiba tergesa-gesa kan ha, tiba-tiba sakit perut ke apa wallahualam kan ha, maknanya ha, kenalah yang makmum ni. Sebab itu makmum ni kena ikut tiba-tiba tadi tuan-tuan ha, dia kata sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad, sampai situ dia baca tuan-tuan sebab sakit perut ha. Yang lain duduk belakang ha, mungkin ada di kalangan makmum tiba-tiba ha, sujud terlampau lama sangat ha, tuan-tuan ha, ni ditakuti. Sebab tu kita kena ha, imam saja Allahu akbar, kita pun kena ikut ha, bersama-sama. Janganlah terlampau dia katakan lama sangat ha, kalau contoh bab solat sunat itu terpulanglah kepada masing-masing ha, sebab itu dalam perkara-perkara ibadah solat ni tuan-tuan ha, tidak kiralah ha, dari sudut solat fardu kita, dari sudut solat sunat kita perlulah ha, dijaga dengan sebaik-baiknya, iaitu dari sudut rukunnya tuan-tuan. Ha, contohnya tuan-tuan ha, mungkin ha, kalau kita lihat tuan-tuan iaitu apa, iaitu solat, contohnya solat apa tuan-tuan, iaitu solat solat sunat contoh ha, ni tuan-tuan solat sunat qabliyah zuhur dengan solat sunat ba'diyah ha, mungkin biasa ba'diyah zuhur ha, biasa kita buat tuan-tuan, mungkin biasa kita buat apa, iaitu solat sunat qabliyah ni 2 rakaat. Ada yang buat 4 rakaat tak? Ha, mungkin ada. Kan? Ada buat 4 rakaat, 4 rakaat solat sunat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Iaitu 4 rakaat ha, ba'diyah zuhur. Maka tuan-tuan dibolehkan. Ha, sebab tu kata dibolehkan kita buat 4 rakaat sekaligus.
dibolehkah kita buat 4 rakaat solat sunat tersebut sekaligus? Ini contoh ya tuan-tuan. Ataupun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ataupun dibolehkan juga kita buat 4 rakaat sekaligus dengan adanya tahiyat-tahiyat awal. Tahiyat awal. Jangan pula kata kalau tengok orang tu buat, eh, dah solat zuhur awal. Maksudnya bukan solat zuhur awal. Maknanya dia buat solat sunat tersebut. Maknanya dibolehkan. Sebab tu dia katakan ada kelebihan-kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya tuan-tuan, diampunkan dosa-dosanya ketika pada hari tersebut. Kalau contoh dia buat ibadah sunat tersebut, disediakan iaitu rumah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu kadang benda-benda macam ni kita ni terlepas, dikatakan terlepas pandang, kadang kita tak buat dan ni kelebihan, sebenarnya kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kalau contoh ya tuan-tuan. Baik, berbalik tentang salam ni tuan-tuan. Sekiranya bila mana ditanya tuan-tuan, bagaimana seorang yang di sebelah kiri imam meniatkan menjawab salamnya ketika salam pertama? Kerana menjawab salam adalah selepas, iaitu salam diucapkan kepadanya. Sedangkan imam meniatkan salam kepada mereka yang di sebelah kirinya tuan-tuan pada salam yang kedua, maka bagaimana hendak dikatakan nak menjawab persoalan ini tuan-tuan? Maka keadaan ini berlandaskan bila mana makmum memberi salam yang pertama selepas imam selesai memberi salam yang kedua. Maksudnya, maksudnya apa? Iaitu selesai daripada imam memberi salam yang kedua, kita niatkanlah duduk dalam hati waalaikumussalam. Kerana salam tersebut kita sebut tadi malaikat, jin dan manusia. Iaitu manusia ni termasuklah kita, iaitu para makmum yang berada di belakang tadi tuan-tuan. Okey, baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah berkenaan tentang iaitu memberi salam tadi. Maka tuan-tuan boleh dia kata hendak bukalah soalan kepada muslimin muslimat dirahmati Allah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita kongsikan ilmu untuk pada pagi ini. Dipersilakan, ada apa-apa tak untuk soalan-soalan yang dikongsikan pada pagi ini? Ada pertanyaan? Jemput imam. Oh, tunduk tu. Okey, baik. Baru dia pusing. Okey, baik. Baik, terima kasih Ji. Okey, baik, berkenaan tentang tunduk ni kan. Berkenaan tentang tunduk, tidak, sebab tu disebutkan dalam hadis ni pun disebutkan bahawa tidak dilakukan. Maksudnya tidak ada dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang tunduk. Kadang-kadang ada yang melakukan tuan-tuan pada waktu bila, iaitu pada waktu dia beri salam, assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia duduk tengah, dia tunduk dulu tuan-tuan. Tak tahu tunduk dengan siapa. Kan? Mana kita pun tak tahu tuan-tuan. Sebab perbuatan tersebut tidak dilakukan. Maknanya tuan-tuan, adakah ia membatalkan solatnya? Tidak tuan-tuan. Sebab tidak melebihi daripada 3 rukun tadi. Kalau contoh dia cuma jadi pelik lah kan. Pelik orang tengok apa yang dia buat. Macamlah, samalah macam ni tuan-tuan, iaitu mengangkat tangan ni. Mengangkat tangan ada yang buat bulat. Maksudnya tidaklah melebihkan daripada apa, iaitu membatalkan solatnya. Ni seumpamanya. Kalau contoh macam kita buat, kalau contoh kita garu kan. Tiba-tiba kena gigit nyamuk, kita garu. Maknanya jari-jemari kita saja, tidak pergerakan yang besar. Sebab tu pergerakan yang besar. Kadang-kadang dia kata, ustaz tak puas lah ustaz. Garu ni tak puas kalau macam ni. Garu sekali kerak habis sampai luka tu. sampai mana kasih puas. Mana tuan-tuan sekali saja. Mana tidak boleh pergerakan yang besar yang sehinggakan melebihi daripada 3 kali. Mana ya? Tunduk ni haji mana ya? Tidak ada. Dia kata tidak ada bab tunduk ni. Dia nak salah, tak tahu tunduk apa pasal, wallahu alam. Dia sebab tu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Ada lagi tambah? Jemput.
Hanya baik. Ayo. Ya, betul. Okey, baik. Berkenaan tentang ni, okey, betul lah. Maknanya dikira sebab tu anda sebut kan tadi, iaitu berkenaan tentang apa susunan. Dia kata tertib kita. Walaupun dia dah tidak termasuk selepas daripada salam yang pertama, tidaklah termasuk dari rukun. Selepas daripada salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi kan. Kita dah habis pertama tadi tuan-tuan. Kita letak kat tengah-tengah. Tengah-tengah ni maksudnya tuan-tuan iaitu dah lepas dah. Sebab tu dia kata lepas terpulang dia nak buat macam mana pun terpulang. Dia nak, sebab tuan nak sebut tadi nak ngangguk ke nak apa ke terpulang kepada masing-masing. Sebab itu bukanlah rukun. Dia dah tidak termasuk kepada rukun. Tetapi kita nak menjaga. Dia katakan nak menjaga solat kita, nak menjaga dengan sebaik-baiknya walaupun bukan rukun. Di antara perkara-perkara sunat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita letak tengah dulu, barulah kita Assalamualaikum Warahmatullahi. Sebab itu sebutan itu dalam keadaan sebutan kita, sebutan memberi salam yang kedua ni tak perlulah mana kita seumpama macam memberi salam yang pertama. Sebab tu dia kata maksudnya memberi salam pertama kan agak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia balik. Lepas tu dia tak tengah. Mana tuan-tuan? Supaya apa? Supaya contoh dia imam, maka makmum pun boleh follow. Dia kata follow apa yang dilakukan imam. Macam-macam lah menjadi perbahasan tentang memberi salam ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang tanya, dia kata tak boleh imam diri beri salam je, kita kena follow terus. Tak boleh tuan-tuan. Sebab ini maknanya tuan-tuan, selepas daripada imam memberi salam, dia masuk, saya tuan-tuan waktu bila, tak kira lah waktu dia beri salam yang kedua pun boleh kita masuk. Waktu dia dah assalam, kita pun assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun menghabiskan. Maknanya yang paling penting adalah perkataan Allah. Ni tuan-tuan. Allah tersebut assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita berpaling. Allah tu tuan-tuan. Dia harakat dia kan. Maknanya harakat tersebut paling ke kanan. Baru kita letak balik ke tengah. Barulah assalamualaikum warahmatullahi. Ni tuan-tuan. Tak kira mana penyebabnya, jangan cuma jangan melebihi daripada imam. Nak selepas daripada memberi salam tu tuan-tuan, kita nak maknanya tuan-tuan terpulanglah kepada masing-masing dalam keadaan tersebut. Cuma sebab tu Ana sebutkan tadi, dalam keadaan tertib kita, dalam keadaan kita menjaga solat kita, nak mendapatkan pahala ganjaran, iaitu ganjaran sunat tadi. Tu dari sudut tersebut. Tak kira maknanya menghadap kiblat ke, mana terpulang kepada masing-masing macam mana pun tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang ada orang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pun boleh. Maknanya sebab dia dah memberi salam, iaitu dari sudut rukun qaulinya. Dia kata rukun qauli, tapi tak cantik lah dari sudut apa pergerakan-pergerakan tersebut. Tu dia kata tak cantik. Sebab tu memerlukan kepada pergerakan yang cantik, sebab kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni nak sopan. Sebab tu kalau contoh kita tengok Imam Asy-Syafi'i, memang dia jaga betul dalam bab solat ni tuan-tuan. Teliti betul dalam bab solat ni tuan-tuan. Tidak kiralah dari sudut apa yang kita belajar sekarang ni lah. Dari sudut apa sunat yang wajibnya, yang rukunnya, yang sunat iaitu yang sunat haiatnya tuan-tuan. Diselitkan sekali supaya kita ni dapat menjaga solat kita ni dengan sebaik-baiknya. Baik tuan-tuan. Jemput juga. Ya, baik-baik. Jemput. Maghrib. Mayang maghrib, tiga rakaat yang kedua, imam mungkin terlupa untuk tahiyat awal. Tahiyat awal. Terus naik. Terus naik. Dengan dia
Tak dengar. Menggos diri. Tapi selepas maghiri, ada orang tegur lagi. Subhanallah. Imam turun. Oh. Imam turun, duduk. Sebab makhluk seorang pun tak ada yang bangun. Seorang pun tak ada imam makhluk yang bangun. Tapi, mungkin imam nampak orang tak bangun. Mungkin dia, imam turun. Okey, baik. Okey. Terima kasih, Ji, atas soalan tersebut. Okey, baik. Mungkin yang dikatakan perkara ni perkara yang kita tak mana tak biasa. Bila tak biasa berlaku, jadilah menjadi satu pertikaian. Okey. Kalau contoh bab ni, imam dah bangun. Bila imam dah bangun, walaupun dia kata makmum tadi disebut subhanallah, subhanallah. Tak bangkit-bangkit juga. Maknanya tak duduk balik. Maknanya tuan-tuan, tidak boleh imam turun balik. Sebab dia dah berdiri tadi tuan-tuan. Dah masuk kepada rukun yang lain. Dia kata berdiri dalam keadaan intidalnya, iaitu dalam keadaan rukun yang lain. Sebab itu kalau contoh, ini dari sudut, iaitu dari sudut intidal tadi kan. Itu dah masuk kepada rukun yang lain, boleh tak dia bangun? Boleh tak dia duduk? Tak boleh. Mana tak boleh dia duduk. Maka kalau contoh, imam perasan pula apa yang makmum buat. Mana makmum tak bangkit-bangkit juga. Mana tak bangkit juga, maka makmum kena selesaikan. Niat dia tadi apa? Iaitu niat dia mengikut imam. Dia tak boleh, maknanya tidak boleh makmum tersebut untuk membatalkan solatnya. Disebab dalam keadaan mengikut imam lagi. Masih dalam keadaan mengikut imam. Maknanya tahiyat awal tadi macam mana? Tahiyat awal adalah sunat abad. Maka bila mana sunat abad, dia selesaikan tadi. Maknanya selesaikan dia, sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ikut balik imam tadi contoh. Maknanya imam kena berhenti sekejap, tunggu makmum tadi. Ini perkara dalam keadaan kita solat tersebut tuan-tuan. Dia tak boleh duduk balik. Janganlah tak pasal-pasal duduk balik. Maka makmum pula kena mufarakah. Sebab tu kalau contoh dia duduk balik, maka terbatal solatnya disebabkan apa? Pusing balik. Dia kata pusing. Maksudnya tuan-tuan, dia dah masuk rukun yang seterusnya. Sebab itu kalau contoh dalam bab ni tuan-tuan, dia itu dia termasuk dalam bab tertib. Termasuk dalam bab tertib. Sengaja, maknanya dia dah bangkit. Lainlah kalau contoh dia belum bangun tadi tuan-tuan. Maknanya belum dia berdiri tegak. Maknanya kalau dia dah berdiri tegak, dia tak boleh turun. Kalau contoh dia belum, contoh masih lagi, dia kata tiba-tiba makmum dia perasan Allah, dia nampak persebutan tersebut, macam panjang kan, sempat disebut subhanallah. Maknanya dia tidak berdiri betul lagi. Maknanya dia masih tunduk, dia boleh. Maknanya boleh dia duduk lagi. Itu dalam persoalan tersebut. Okey, baik. Kalau contohnya dalam bab contohnya imam tiba-tiba memberi salam. Dia dalam dalam bab memberi salam. Okey, contoh. Dalam bab memberi salam, iaitu pada rakaat yang kedua, iaitu solat maghrib. Ini berbalik tentang solat maghrib. Dia beri salam. Imam tersebut, assalamualaikum warahmatullahi. Dia beri salam tuan-tuan. Pada
rakaat yang kedua. Ha? Sedangkan dia belum, mana tuan-tuan, dia tidak perasan mana pada waktu tersebut. Contoh, makmum dah sebut. Makmum sebut, Subhanallah. Mana tuan-tuan? Imam perasan. Boleh tak disambung? Boleh. Mana boleh diteruskan. Hatta sehingga kalau contoh tidak berlaku perbualan yang panjang, boleh dia bangun balik, Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan. Ha, sebab tu kalau dari sudut mazhab Asy-Syafi'i, itu dari sudut tertinggi tuan-tuan. Tapi kalau mazhab Hanafi, dia tak nak dah tuan-tuan. Tak, bab ni dia tak boleh. Ha, dia kata tak boleh. Sebab pernah berlaku pada anak sendiri tuan-tuan. Anak akui, pernah berlaku pada anak sendiri tuan-tuan. Iaitu solat, solat apa? Solat isyak. Ha, terlupa tuan-tuan. Kita tak pun tak pasal. Eh? Ha, ketika itu dah beri salam tuan-tuan. Ha, tiba-tiba ada makmum duduk belakang. Angkat dia kata, angkat jari. Ha, dia angkat. Ada maknanya dia memberi syarat. Anak terus bangun, Allahu Akbar. Ha, tuan-tuan. Ha, ada yang rohiyahnya Myanmar ni tuan-tuan, kita nak ikut lah. Dia kata. Ha, sebab ini berlaku kepada siapa? Iaitu berlaku kepada Nabi SAW ketika itu. Ha, sahabat menegur. Mana menegur ni maksud tuan-tuan? Menegur bukan mungkin dengan isyarat. Ha, supaya dikatakan menambah rakaat tersebut. Ha, dia tidak, maknanya tidak berlaku perbualan yang agak panjang. Maknanya dari sudut, iaitu dari sudut mungkin dia kata sempat lagi ketika itu tidak, maknanya perbualan yang panjang ni maksudnya tidaklah berbuah-buah lagi apa semua ni dalam keadaan tersebut. Maknanya ini perlulah dijaga dengan sebaik-baiknya. Baik, jemput. Okey, baik. Okey, peranan imam tu besar. Terima kasih Ji atas soalan. Sebab itu, bila mana seseorang yang betul-betul berada di belakang imam, dia kena tahu bab hukum-hukum macam mana dia nak menggantikan imam tersebut. Okey, berbalik tentang soalan Haji, maknanya peranan tersebut, maknanya makmum ke yang berada di belakang, iaitu perlu menggantikan imam tersebut. Ha, sebab itu imam makmum, imam dan yang orang yang berada di belakang ni kena tahu tentang hukum makam tersebut. Ha, sebab itu bukan senang-senang yang duduk belakang ni tuan-tuan. Ha, yang duduk belakang, "Hey, akulah depan. Mentang-mentang dia nak dapat pahala lebih kan. Sebab itu bukan mudah untuk yang orang yang berada apa, yang berada belakang imam betul-betul tuan-tuan. Ha, maknanya tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang Bilal pun dia tak nak duduk belakang betul-betul. Ha, dia bagi orang lain. Siapa yang ni dia kata bab tahu tentang hukum hakam ni tuan-tuan. Ha, dalam bab ni tuan-tuan. Dalam keadaan tersebut, dalam keadaan kadang-kadang benda tak pernah berlaku, tiba-tiba berlaku tuan-tuan. Gabra tak gabra tuan-tuan. Ha, kadang-kadang imam contoh tadi tuan-tuan, kadang-kadang imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang yang duduk belakang ni tuan-tuan, nak bangun ke? Nak duduk, nak bangun ke, nak ikut? Ha, ikut batal lah sebab dua rakaat. Ha, lepas tu imam pula lupa, panjang pula tuan-tuan. Maksudnya panjang pula dia punya apa, gap dia daripada memberi salam tersebut. Ha, jadi batal, maknanya kena buat baru. Maknanya solat yang terbaru 3 rakaat balik. Ha, lainlah kalau contoh masa yang pendek sempat dia tunjuk jari ke, dia kata satu lagi kan. Ha, maknanya sempat bangun dan teruskan untuk melakukan pada solat tersebut. Maknanya ini tanggungjawab makmum untuk yang berada di belakang menggantikan contohnya. Ha, dia kata menggantikan dia esok sikit ya tuan-tuan. Ha, contohnya okey, contoh baik. Ha, mana contoh? Okey, contoh ana bagi contohlah sikit. Okey, contoh dia berada di belakang ni kan. Ha, contoh dia ada belakang, dia depan tu imam kan, berada di depan sebagai syarat untuk menggantikan, sebagai syarat untuk menggantikan imam tadi, dia sokkan sedikit saja. Dia ke depan Allah. Dia bergerakkan, maknanya pergerakan pun tak terlampau banyak, maknanya dia anjakkan sikit daripada makmum yang berada bersama-sama dengan dia. Maknanya dia kedepankan sikit, barulah dia hanya memberi syarat Allah, maknanya suara dia lebih kuat, maknanya kuat daripada siapa, iaitu daripada makmum yang lain. Maknanya kena kuatkan suara dia supaya menunjukkan bahawa dia menggantikan imam tadi. Jangan pula imam iri hati.
Oh, kau ni tiba-tiba. Nah, kalau datang-datang aja eh. Datang-datang ni pergi pelempak. Kau ni. Tak boleh. Maknanya di situ kena faham dari sudut hukum lah. Dari sudut hukum, bila mana menggantikan imam tersebut disebabkan berlaku batal kepada imam tadi. Ni. Okey, baik. Okey je. Okey. Ya. Ya betul. Ya betul. Tapi memang betul lah apa yang disebutkan oleh penceramah tu berkenaan tentang solat balik. Sebab di situ jadi ragu-ragu di antara makmum ragu-ragu. Imam pun ragu-ragu. Tapi kalau makmum tadi tu macam mana? Dia ikut imam ke macam mana? Bila imam dah turun. Tak ikut lah. Farakah lah. Bila imam dah turun, kami ikut imam tu. Betul. Tu tak boleh. Tu yang tak boleh tu. Dia tak boleh imam turun balik. Jadi pelik. Dia imam dah batal lah. Bila jadi batal. Sebab tu kalau makmum tadi, sebenarnya dia boleh teruskan. Teruskan ataupun digantikan dengan sebab tuan yang sebut tadi digantikan dengan makmum yang lain. Maknanya yang berada di belakang tu dia boleh gantikan. Kan? Tak payahlah nak sibuk-sibuk mic bagi aku. Tak payahlah. Maknanya sekadar suara yang kuat saja. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, tak ada apa-apa dah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ji atas soalan-soalan kepada pada pagi ini. Moga-moga apa yang kita dengari pada pagi ini membawa pengajaran yang iktibar untuk kita bersama dan sama-sama kita ini mengambil. Mungkin sebab itulah nak sebutkan tadi, mungkin ada perkara yang jarang berlaku. Bila berlaku jadi gelabah. Ini biasa macam itulah tuan-tuan. Bila berlaku je jadi gelabah. Tapi dengan berlaku tersebut kita dapat pengajaran. Dan kita dapat ilmu tersebut tuan-tuan. Kan? Bila jadi berlaku. Sebab tu kadang-kadang kita leka ni. Dalam bab solat ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebenarnya banyak. Dikatakan persoalan-persoalan yang boleh dirungkaikan. Yang boleh kita bincangkan lagi insyaAllah. Baiklah, di masa akan datang insyaAllah kita akan dipertemukan lagi. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, anak-anak kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Berkatilah pertemuan kami pada pagi ini ya Allah. Berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agamamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Mudahkanlah kami untuk memahami apa yang kami pelajari pada pagi ini ya Allah. Mudahkanlah untuk kami untuk memahami apa yang kami pelajari pada pagi ini agar kami dapat melakukan amal ibadah ini dengan sebaik-baiknya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah, redakanlah apa yang kami telah lakukan di alam dunia yang fana ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiin wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.